min dunihima jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani nadhakhatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmidhunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram shadaqallahul 'adzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqadi wa min sharri hasidin idha hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Innallaha ghafurur rahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil adzim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil adzim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lilqabul wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, yarhamukumullah. Sebelum ditutup dengan doa, perlu sekedar mengingat dan juga mengingatkan
bahwa nikah itu merupakan salah satu yang menjadi tujuan pokok diberlakukannya ajaran agama Islam. Tujuan pokok hukum Islam atau hukum ajaran agama Islam dikenal dengan istilah maqasidus syariah atau tujuan pokok hukum Islam. Tujuan pokok Allah mensyariatkan ajaran agama Islam ini untuk memelihara lima hal. Yang pertama, Allah mensyariatkan ajaran Islam ini untuk menjaga agama Islam itu sendiri. Yang kedua, untuk menjaga jiwa manusia. Yang ketiga, untuk menjaga akal manusia. Yang keempat, untuk menjaga harta manusia. Dan yang terakhir, untuk menjaga nasab atau hubungan kekerabatan, hubungan yang sah antara anak dengan orang tua. Jadi nasab atau hubungan kekerabatan itu merupakan salah satu dari lima tujuan pokok agama Islam. Selain rukun Islam, kalau rukun Islam yang selama ini kita hafal ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan beribadah haji, itu unsur pokok atau rukun dalam agama Islam. Sedangkan tujuan pokok hukum Allah itu untuk menjaga lima hal: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam rangka menjaga keturunan inilah Allah mensyariatkan, Allah memerintahkan umatnya, Allah memerintahkan manusia ini untuk melangsungkan perkawinan. Jadi menikah yang dalam bahasa Indonesianya selain pernikahan juga perkawinan, sama-sama itu bahasa Indonesia dua-duanya, dan juga sekaligus dianggap atau diambil dari bahasa Arab. Yang perkawinan itu bahasa Arabnya az-zawaj, yang pernikahan bahasa Arabnya nikah atau an-nikah. Dalam rangka menjaga nasab, maka Allah ajarkan kepada kita untuk melangsungkan perkawinan, sekaligus juga untuk meninggalkan perzinaan. Dalam rangka menjaga nasab inilah, di dalam Islam, nikah itu hukumnya wajib. Artinya, kadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, bahkan ada yang sekedar mubah. Nah, untuk Jebi barangkali masuk dalam kategori yang sunnah. Ya. Kapan nikah itu wajib? Pada saat orang tidak boleh tidak karena kemampuan ekonomi sudah ada, kemudian kemampuan non-fisik juga sudah memungkinkan bisa memberikan nafkah, maka nikah wajib. Ya. Kapan nikah sunnah? Kalau kemampuan ada, lalu kemampuan lahir ada, yang batin juga ada gitu, maka pada umumnya orang menjalankan nikah ini hukumnya sunnah. Kalau yang wajib, yang kalau tidak nikah, bawaannya mau melakukan pelanggaran saja, yaitu berupa berzina. Lah kalau bawaannya orang itu mau berzina terus, itu maka wajib nikah. Lah sedangkan di sini Jebi insya Allah tidak bercita-cita untuk terus berzina, pastinya akan menghindari itu, dan kita semuanya pasti bertekad untuk menghindari persoalan ini, sehingga dianjurkan betul sunnah hukumnya untuk menjalankan pernikahan. Kapan makruh? Yaitu orang yang memaksa diri. Sebetulnya tidak ada kemampuan, bahkan tidak ada ketertarikan kepada lawan jenis. Tetapi dipaksa oleh pihak tertentu, misalnya orang tua, untuk tetap menikah. Itu hukumnya makruh. Karena nanti pernikahannya akan membawa
ketidakbaikan bagi pasangan, ya, seandainya tetap dipaksa. Dan kapan menjadi haram? Pada saat orang itu memang betul-betul bisa menyakiti, bahkan bisa mengzalimi pihak lain ketika tetap memaksa nikah, maka bisa haram. Jadi artinya hukum nikah bisa lima, tetapi yang umumnya adalah menjadi sunnah. Lalu kita dalam hal ini Gaby sebentar lagi akan menjadi suami, bukan lagi menjadi pacarnya Yuren, tetapi suami. Dan kewajibannya ada tiga kewajiban pokok, empat kewajiban pokok seorang suami kepada istri, yang kalau wajib dilakukan oleh suami menjadi hak bagi istri untuk menuntut. Kalau tidak disampaikan, tidak diberikan, itu hukumnya tentu dosa. Karena wajib itu definisinya adalah kalau dijalankan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah ini empat kewajiban suami atas istrinya, kewajiban JB terhadap istri, nanti calon istri Yuren setelah menjadi istri, itu memiliki hak empat yang wajib diberikan oleh suami. Apa itu yang pertama? Pada saat nanti akad nikah, tentu insya Allah sudah disiapkan dari sekarang, adalah memberikan mahar. Mahar itu walaupun bukan merupakan salah satu dari rukun nikah, tetapi dia wajib diberikan. Jadi ada istilah rukun dan wajib. Wajib nikah itu antara lain atau berupa pemberian mahar kepada suami, oleh suami kepada istri. Sedangkan rukunnya itu ada lima, yang sudah sering dikemukakan oleh pegawai pencatat nikah itu. Ada CPP, calon pengantin pria, ada CPW, calon pengantin wanita yang kedua, ada calon atau ada wali, lalu ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul. Ijab kabul itu berupa kalimat, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya, nama ini dan seterusnya, dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Nah itulah ijab. Itu ijab yang biasanya diwakili oleh petugas pencatat pernikahan penghulu, dan kemudian disambut oleh calon pengantin pria itu dengan kalimat, kalau bahasa Arab, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang dikemukakan, yang disebutkan di atas, secara tunai. Itu yang disebut dengan ijab kabul, yang itu wajib ada dan wajib dijalankan menjadi pokok. Kalau seandainya berhalangan, boleh melalui media Zoom seperti ini, bahkan melalui telepon juga sah, untuk sekedar merespon ijab dengan kabul. Ijab dilakukan oleh penghulu atau wali, lalu kabul diterima oleh pengantin pria. Jadi siap untuk menghafalkan kalimat, saya terima nikah dan kawinnya Yuren bin siapa begitu untuk saya atau dengan saya, dengan mahar yang disebutkan secara tunai. Nah, mahar yang terbagus sebagaimana Rasulullah sampaikan adalah yang bersifat nominal, bukan seperangkat alat sholat. Kita ini suka ngikut-ngikut artis mahar berupa seperangkat alat sholat. Yang paling bagus emas, ya, emas atau nominal uang, bisa rupiah, bisa jenis yang lain, dan itu menjadi wajib diberikan, wajib disediakan, wajib disiapkan. Sekarang baru tanggal berapa ini? 8, ya, masih ada berapa hari untuk tanggal 15, itu harus siapkan dari sekarang. Dan itu didasarkan atas firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada istri mas kawinnya dengan sukarela. Sukarela itu bukan berarti murah, tapi maksudnya yang layak. Ada istilah mahar mithil. Mahar mithil itu mahar yang disepakati di sebuah masyarakat. Kalau umumnya yang memberikan mahar itu ya laki-laki, makanya disebutkan sebagai kewajiban suami yang pertama.
Jebi dan semua yang hadir di ruangan ini, ya. Yang kedua, kewajiban seorang suami tidak lain adalah memberikan nafkah. Didasarkan atas satu firman Allah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa'alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah atau seorang suami di sini memberikan nafkah kepada keluarga, pada anak dan istri. Insyaallah dengan berniat untuk menikah, Allah akan berikan kecukupan. Apalagi Jebi yang sudah dewasa, baik secara kepribadian, secara ekonomi dan ilmu tentu. Dan ini kewajiban memberikan nafkah ini bersifat mutlak. Bahkan seandainya ada istri yang tidak dinafkahi itu boleh menuntut untuk mengadu ke pengadilan sampai mengadukan perceraian misalnya kalau nafkahnya tidak diberikan. Nah, ini kewajiban yang kedua. Mudah-mudahan nanti sudah disiapkan dan ini janji Allah. Kalau orang berani menikah dan niat dengan beribadah, itu rizki akan selalu Allah cukupkan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara ayughnihimullah. Ya, jika mereka masih berkekurangan, fakir, maka pasti Allah akan memberikan kecukupan. Dengan menikah rizki akan bertambah, dengan menikah rizki akan penuh berkah. Oleh karenanya menikah menjadi bagian dari yang sangat penting di dalam ajaran agama, bukan hanya soal kebutuhan biologisnya, tetapi untuk mematangkan kejiwaan seseorang yang sudah menggapai usia siap untuk menikah. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, khususnya calon pengantin, Jebi, kewajiban ketiga, ini kewajiban pokok ya, suami itu harus melakukan mu'asyarah bil ma'ruf. Satu-satunya ayat yang ditulis secara konkret tersurat jelas sekali di dalam buku nikah. Sekarang ini buku nikah online kayak nggak salah, ya. Tapi ada juga yang ya selain online diberi juga yang manual gitu ya. Itu di sampul belakang atau sampul depan ada ayat yang berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lakukanlah mu'asyarah, ya, mempergauli, memperlakukan keluarga istri khususnya dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Rasulullah menyebutkan dalam satu hadisnya bahwa akhadtumuhunna amanatan minallah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian wahai para suami mengambil mereka dari mertua-mertua atau calon mertua, mengambil mereka sebagai istri itu sebagai amanat Allah. Walaupun secara fisik diambil dari rumah mertua, padahal secara hakikinya itu adalah amanat Allah. Jadi amanat Allah yang tidak boleh disia-siakan, harus selalu dijaga dengan baik, diberikan pengajaran, diberikan pelayanan, diberikan mengabdi secara total untuk jangan sampai membuat mereka kecewa, membuat istri sakit dan seterusnya. Dan karenanya di dalam Islam ini sangat dipuji orang yang baik adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istri. Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan atau dalam bergaul, dalam melakukan hubungan kemanusiaan dengan istri secara baik. Dan saya orang yang paling baik dalam memperlakukan istri, kata Rasulullah. Itulah di dalam berbagai literatur keagamaan sangat lengkap bagaimana sikap seorang suami yang baik.
kalau misalnya ada istri yang melakukan satu kegiatan yang bersifat melanggar, ya tepatnya mengkhianati suami, yang dalam bahasa agama adalah nusuz, maka kita dianjurkan menasihati. Kalau dinasihati tidak mau, maka sementara pisah ranjang. Kalau dengan pisah ranjang juga belum baik, sikapnya masih sama seperti sikap semula, boleh bahkan diizinkan untuk memukul. Cuman keterpaksaan memukul suami atas istrinya itu dicontohkan oleh Rasulullah, pukullah mereka dengan sikat gigi. Jadi memukulnya bukan dengan linggis. Ya, kalau itu tidak pidana pastinya, KDRT. Lah oleh karenanya di dalam Islam ini sangat dianjurkan memperlakukan ya istri, keluarga dengan sebaik-baiknya, selembut-lembutnya. Itu kewajiban yang ketiga dan yang terakhir, kewajiban seorang suami atas istrinya adalah, atau bukan hanya istrinya, kepada keluarganya adalah tarbiyatul ahli wal auladi. Melakukan pendidikan keagamaan, pendidikan berbagai hal, ilmu-ilmu yang penting terkait kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat kepada istri. Itulah yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, kemudian cara menjaganya diterangkan oleh Ibnu Abbas melalui riwayat Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'an, dikatakan adalah alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka dan didik mereka dalam berbagai ilmu keagamaan, khususnya sholat lima waktu. Mudah-mudahan ini menjadi modal kebaikan Mas Zebi yang akan menjalankan ibadah dengan melakukan pernikahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang hadir, khususnya orang tua kita, Ibu Anita, selalu dalam kesehatan, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semua yang hadir di ruang ini. Sekali lagi mohon maaf atas ketidakhadiran saya, dan terpaksa hanya melalui Zoom, padahal sudah diingatkan dari kemarin, tetapi dari pagi di depan komputer, lalu ada tamu, ternyata ingat dari awal itu hari Sabtu, ternyata ini hari Minggu. Oleh karena sekali lagi mohon maaf pada Ibu Anita dan keluarga besar, JB khususnya. Mari kita akhiri pengajian kita dengan sama-sama menengadahkan tangan, mengharap mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu ya Allah, ya Rabbana, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awalina wal Akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wa jikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma alif baina kebi wa yuren kama alafta baina adama wa hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Wa alif bainahuma kama alafta bainal Mustafa wa Khadijah al-Kubra wa bainahu sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah ar-Ridha. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami semua yang berkumpul di ruang Zoom termasuk di rumah ini ya Allah, menengadahkan tangan mengharap kehadirat Engkau ya Allah. Berikanlah keberkahan dalam keluarga ini ya Allah, khususnya Gabi yang akan menjalankan pernikahan di tanggal 15 Januari tahun 2023 ini ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada beliau berdua, pasangan yang akan menjalankan ibadah di hadapan-Mu ini ya Allah. Jadikanlah menjadi keluarga yang penuh dengan keharmonisan, keluarga yang sakinah, hidup tentram, yang selalu damai dan selalu diliputi mawaddah, rasa cinta kasih antara keduanya ya Allah.
sehingga terus sampai akhir hayat mereka berdua memperoleh rahmat, memperoleh kasih sayang dari Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa ibunda kami, Ibu Linda yang telah berpulang ke rahmatullah di musim COVID. Insya Allah beliau wafat, Engkau panggil arwah beliau menjadi syuhada, menjadi orang yang syahid, karena beliau wafat dalam musim pandemi yang kami alami ya Allah. Oleh karenanya kami mohon pada Engkau, berikanlah keberkahan dalam keluarga ini ya Allah, termasuk Ibu Anita, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiah, dan seluruh hadir seluruh keluarga yang hadir di tempat ini ya Allah. Berikanlah keberkahan dalam semua usaha kami ya Allah. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan tunjuki kami bahwa yang salah itu salah, sehingga kami bisa menjauhi kesalahan itu ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga besar kami, anak cucu kami semuanya menjadi pandangan penyejuk mata hati kami ya Allah. Dan jadikan kami sebagai pemuka, sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah dari sisi Engkau ya Allah, sehingga kami bisa menjalankan ajaran agama Islam dengan baik di tahun 2023 dan seterusnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa tawaffana ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak dan Ibu, saya mohon informasi apakah Yuren ada di ruangan ini? Atau paling tidak di Zoom ini? Yuren, Ustaz. Ada? Ada. Oh ya, oh tidak ada. Baik, nanti saya titip berikan informasi ini kepada calon istri. Saya titip melalui Gaby. Ada tiga kewajiban yang mesti diberikan selama dalam perkawinan. Yang pertama adalah untuk menjaga amanah. Ya, menjaga amanat, karena ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Istri yang solehah adalah istri yang taat pada Allah dan Rasul, serta menjaga amanat, amanat suami. Yang kedua, kewajiban istri adalah untuk khidmatuz zauj, yaitu melayani suami dengan pelayanan yang baik sesuai dengan anjuran-anjuran agama. Serta kewajiban yang ketiga, dan hanya tiga memang kewajibannya, adalah ta'atu zauji, menaati suami. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam sabdanya, lau kuntu amiran ayas juda ahadun li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Seandainya saya boleh memerintahkan orang untuk sujud pada orang, maka yang saya perintahkan pertama kali sujud adalah istri agar sujud kepada suami. Ini artinya taatnya hampir mutlak selama tidak diperintahkan oleh suami untuk menjalankan kemaksiatan yang melanggar perintah Allah. Itulah tiga kewajiban. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Sekali lagi saya mohon maaf atas keteledoran saya, atas kelupaan saya.
Tetapi mudah-mudahan melalui Zoom ini, doa dan harapan kita, munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gaby ya, saya mohon maaf. Lalu Ibu Anita juga, ya, semua keluarga besar, saya mohon undur diri dari ruang Zoom ini. Ya, mudah-mudahan doa kita, harapan kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya selalu dalam lindungannya dan sehat walafiat. Terima kasih, mohon pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.